Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya Januar Safari di channel saya Water Transfer Printing Kaltim Indonesia. Oke, teman-teman, langsung saja tanpa menunggu lama lagi, mari teman-teman saksikan proses-proses pencelupan part-part Honda EDV. Oke ya, disimak terus videonya, jangan kemana-mana. Dekatmu selalu keliru, mintamu yang bukan-bukan. Kau minta ambilkan bulan padaku, bagaimana caranya? Logika, 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 yeah. Marah lagi, mau saat di dekatmu selalu keliru, mintamu yang bukan-bukan. Kau minta ambilkan bulan padaku, bagaimana caranya? Logika, 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 yeah. Marah lagi, mau Oke, teman-teman, setelah kita melewati proses-proses pencelupan tahap demi tahap, dan inilah hasilnya. Gimana teman-teman? Lumayan ya, lumayan bagus. Ini menurut versi saya, tapi tidak tahu kalau versi teman-teman. Nah, menurut saya ini lumayan bagus. Jadi ya seperti inilah hasilnya. Maaf ya, tangan saya kotor.
beginilah keadaannya, mau bagaimana lagi. Oke, teman-teman, video saya sampai di sini dulu. Nanti kita akan bertemu di video saya selanjutnya. Ya, ini akan saya buat video finishingnya, tapi tidak satu video sama ini. Nanti kita akan ketemu di video saya yang selanjutnya. Jadi bagi teman-teman yang belum gabung di channel saya, teman-teman bisa langsung gabung. Caranya gampang, tinggal klik subscribe. Dan teman-teman bisa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapat informasi-informasi, atau teman-teman jadi orang pertama yang mendapat informasi atau notifikasi dari channel saya. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.